sekarang saya ada 3 anak yang sangat aktif masing-masing. Dan saya rasa dengan pertambahan umur ni saya macam tambah-tambah-tambah rasa sangat penat. Tapi alhamdulillah dengan makan Syakli, betul saya cakap ni, walaupun saya dah cuba minum air banyak-banyak, saya tetap rasa penat. Sebab itulah saya cari suplemen. Okay, dengan makan Syakli ni alhamdulillah saya rasa lebih bertenaga, dan daripada pagi sampai ke malam saya boleh bertahan tanpa tidur pun. Okay, hari ni saya nak cerita minuman apa yang saya minum. Ada 2 minuman yang penting sangat untuk saya lah. Yang pertama adalah campuran ESP dengan performance drink. Mula-mula sekali bangun je pagi saya kena banting dulu sebelum saya masak breakfast lagi. Okay, ini adalah shaker Syakli. Saya bancuh dia. Bila letak air sesuai sejuk. Okay, so ESP. Saya ambil ESP ni yang bumbung-bumbung. Okay. Kalau tak bumbung tak jadi kat saya. 1 memang bumbung lah. Okay, ESP dah. Kemudian performance drink. Performance drink ni penting sebab dia buatkan kita kekal hydrated. Kita biasanya penat sebab kita ni tak cukup air dalam badan kita. Jadi performance drink akan memastikan yang air dalam badan kita ni tak keluar ikut perlu. Macam lambat lah sikit nak keluarnya kan. Jadi yang ni saya ambil dalam 5 sudu. 1 2 3 4 5. Performance ni penting sebab ESP ni dia rasa macam susah sikit saya nak telan kalau dia seorang je. Jadi performance ni bagi rasa sikit lah. Okay, lepas tu tutup. Dah kocak ni. Okay, ni minuman pertama. Tapi saya akan buat 2 dulu sekaligus. Sebab yang saya akan habiskan ni dulu. Kemudian second drink saya adalah performance drink Vivek dengan cheese steak. Okay, performance drink ni sama juga saya letak. Ini dalam 800ml. Memang tinggi lah. Separuh minum pagi, separuh lagi minum tengah hari. 1 2 3 4 5. Okay. Kemudian tambahkan Vivek. Sebenarnya saya dapat rasa beza. Kalau saya tak tambah Vivek, saya rasa macam kalau bila tambah Vivek, rasa segar sangat. Vivek ni saya tuang sebab kalau dia melekat dekat sudu ni rasa mazi pula kena ni. Jadi lebih kurang dalam 1 sudu besar rasa. Okey, agak-agak. Tapi kalau nak pakai sudu boleh. Cincin ni sebab ni 800ml. Jadi saya ambil 2 paket cincin. Cincin ni saya suka sebab dia buat saya hilangkan ngantuk. Lepas tu dia buat kita rasa macam mana nak cakap. Time kita rasa nak buat apa, tak ada idea nak buat kerja kita kan. Tiba dapatlah idea daripada mana. Maksudnya membantu kita dalam keadaan alfa. Bila kita dalam keadaan alfa, kita mudah nak berfikir. Okay. Senang kan? Lepas tu kocak dia. Dia jadi macam tu. Jadi setiap pagi sebelum masak saya habiskan ni dulu. Lepas tu saya masak breakfast, siapkan mak semua. Lepas tu masuk kereta, saya minum ni. Saya minum ni kosing yang sebelum ni. Kadang separuh habis pagi ataupun saya habiskan terus pagi. Nanti siang malam minum yang lain. Okay, kalau anda ada masalah cepat sangat pancit macam saya ni, banyak sangat benda yang kita nak buat dalam satu hari ni, rasa macam ya aku ni macam buruk kasar pula kan. Macam rasa penat sangat, cepat sangat ni. Jadi saya sarankan untuk cubalah suplemen Syakli ni. Memang pesan. Okey. Terima kasih.
Oh, boleh hubungi saya di, kalau nak dapatkan suplemen ni boleh hubungi saya di 019 477 3457. Terima kasih.